Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, eh, di video kali ini saya akan melanjut materi pemrograman visual ya. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana untuk melakukan koneksi ke, ke database dan menampilkan datanya ke dalam sebuah eh, tabel di dalam NetBeans, gitu ya, menggunakan table NetBeans. Nah, jadi selanjutnya adalah kita mau coba untuk eh, menambahkan data baru, ya, menambahkan data baru ini eh, di tabel yang kita miliki kemarin mahasiswa yang di DB kampus, ya, ini ya data ini. Jadi kita mau coba buat form, ya, untuk menginput data, nim, nama lengkap, kelamin, email, dan ponsel, gitu ya. Nah, di sini di formnya sudah saya desain inputannya NIM, nama lengkap, jenis kelamin, ponsel, dan email. Nah, sebelumnya juga sudah saya start uh, some control panelnya, di start untuk MySQL-nya juga ya, dan apa C-nya. sudah, ini sudah saya start. Nah, ini saya kasih namanya masing-masing, text box-nya, misalnya ini TXT NIM. Ya, nanti tinggal kalian desain saja ya. Lalu ini TXT nama. Lalu ini sudah saya ganti namanya jadi CBO kelamin ya. Dan ini juga saya ganti variable name-nya txt ponsel ini juga saya ganti txt email lalu ini saya ganti juga jadi btn simpan gitu ya nah sekarang kita buat uh, eventnya ketika nanti diisi data ya di setiap inputan lalu kita klik tombol simpan maka akan ada proses uh, menyimpan data ke dalam tabel mysql kita gitu ya double database kita ya Nah, caranya tinggal saya tambah event aja, event action di sini, ya kan? Nah, sebelumnya eh, kita tampung eh, kita tampung di tombol simpan ini inputan yang ada dari form kita ke dalam variabel. Ya, jadi ataupun tidak usah langsung saja juga boleh. Jadi yang pertama kita ketik adalah yaitu, eh, langsung kita buat SQL-nya. Perintahnya sama, kita coba buat try seperti ini, lalu kita kasih catch-nya. Ya. Catch exception, e. nah, kita tuliskan di sini, kita pakai. C option pen. Untuk menampilkan pesan errornya nya Show. Uh, sorry. Show message dialog. Uh, this. Tampilkan pesannya. E. Titik, get. Message. Oke. Okay. Nah, di sini kita buat variable SQL. String. SQL. Ya. Lalu kita isi SQL-nya apa. SQL-nya adalah. Query untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa, jadi yaitu insert into lalu tabelnya jelaskan mahasiswa, lalu valuesnya values ya lalu spasi buka kurung lalu antara buka kurung ini tadi seperti ini ya tambah kutip satu lalu kutip dua ya ini kan ini kutip dua plus langsung untuk nim itu menggunakan apa? Menggunakan txt nim Datanya kan dari txt nim kita kan. Titik get text seperti ini. Lalu simbol plus, kutip 2 kutip 1. Lalu koma. Untuk data kedua apa? Data kedua itu adalah nama lengkap. Nama lengkap itu ditampung oleh txt nama. Berarti di sini koma kutip 1 kutip 2 plus panggil nama textbox nama. get text ya titik get text oke lalu kasih plus lagi kutip dua kutip 1, koma kutip 1, kutip dua simbol plus untuk uh, setelah itu jenis kelamin nah jenis kelamin berarti di sini CBO kelamin titik Selected, perisalah ketik selected, selected. Uh, apa ya? Bentar, bentar kita lihat dulu. Um. Bentar ya. telek dulu di sini pilihannya. Bentar ya, saya lupa. Uh... Hmm, sebentar ya, get. Sebentar ya, um, selected, coba, uh, get selected item, nah ini. Nah dia, jadi kita sudah dapatkan itemnya. Lalu kutip satu, kutip dua, koma, kutip satu, kutip dua, simbol plus untuk pilihan email ya, untuk inputan email. Maka di sini txt email titik get text. Nah ini dia. Kasih plus lagi, kutip dua, kutip satu, koma, kutip satu, kutip dua, plus yang terakhir adalah ponsel. Text Ponsel titik di okay, disini plus kutip dua kutip satu lalu tutup nah seperti ini ya oke okay, jadi e, kalau di desainnya kita lihat e, jenis kelamin ini ada pilihan laki-laki perempuan ya caranya seperti di video materi-materi materi sebelumnya di bagian combo boxnya pada bagian model properti model tinggal kalian ganti isinya jadi tinggal ketik di sini laki-laki perempuan gitu ya Oke sudah nah, kita balik ke coding nah disini ini saya ketik ya bukan string Oke nah setelah itu kita eh, jalankan ataupun kita eksekusi query yang ada di variable SQL ini ya dengan perintah kita panggil Java titik uh, mysql hmm, sorry bukan mysql java titik sql titik connection ya kan lalu buat variable apa objek yang akan digunakan con c o n n lalu dalamnya itu adalah connection gitu ya lalu isi dari config titik javanya panggil nama filenya config titik config db ya kan Nah, ini dari mana? Ini berasal dari file config. .java ini ya, jadi kita memanggil isi dari config.java Java-nya lalu kita jalankan metode yang namanya config db yang ada di sini, yang ini fungsi config.db db ya. Oke, nah setelah itu kita lakukan, lalu panggil lagi perintah Java. Titik SQL, prepare statement untuk menjalankan eksekusinya kita kasih nama objeknya adalah PST sama dengan koneksi con titik prepare statement dari SQL variable SQL yang ada ya kan lalu PST prepare statement objek untuk prepare statement tadi ya titik execute jadi maka si query nanti akan dieksekusi lalu juga sudah berhasil eksekusi buat pesan lagi j option pane titik show show message dialog sorry ya show message dialog null tampilkan pesannya berhasil simpan data misalnya itu pesannya oke nah jadi Uh, SQL connection ini, kon ini bertugas untuk membuat koneksinya ataupun melakukan koneksi ke database kita. Lalu, si prepare statement ini yang diwakilkan oleh objek PST ataupun variable ya, dia bertugas untuk mengeksekusi uh, query yang ada di atas sini. Jadi, tugasnya ini adalah mengeksekusinya yang ada di atas sini, query yang ada di variable SQL. Maka di sini kan perintahnya connection titik prepare statement siapkan ya artinya prepare itu mempersiapkan statement apa yang mau dieksekusi dari mana dari variable SQL nah lalu setelah itu sudah kita tentukan siapa yang mau digunakan untuk dieksekusi maka si PST ini yang berasal dari atas ini kita jalankan perintah dengan titik execute maka nanti query yang ada di atas ini akan dieksekusi gitu ya nah kalau sudah dieksekusi tampilkan pesannya lalu kita panggil lagi fungsi load load apa ya kemarin function kita untuk menampilkan data ke tabel. load table. ya itu ya load tabel. Oke, coba kita jalankan programnya. Kita input data run file. Oke, kita sudah diarahkan ke form ini, masukkan in npm-nya 22151 misalnya 004. Misalnya namanya ini jenis kelaminnya, kita pilih perempuan. Konsolenya kita kasih nomor acak, ya. Emailnya kita buat saja: email palsu Email.com Simpan, kita lihat dulu. E, ada pesan error, kenapa ini pesannya? di depan near itu kita lihat dulu ya oh kurang t nya ya query nya salah ada t insert kurang huruf t ya kita coba run lagi nah kita masukkan dua dua satu satu kosong 0004 Oke, nomor lengkapnya misalnya. sini seperti tadi. one ponselnya kita kasih nomor acak. Ini ini @gmail.com misalnya. Lalu simpan. Data berhasil. Eh, sudah, sudah muncul. Maka datanya masuk nih. Ya kan? Nah, datanya sudah masuk. Nah, kalau kita lihat di database juga di browse lagi. Sudah masuk sih jeninnya. Tapi perhatikan ini ketika data sudah masuk, textbox-nya masih berisi ya maunya. Ketika uh, pesan berhasil dieksekusi ya, uh, perintah berhasil dieksekusi, textbox-nya ini semua uh, dikosongkan saja gitu ya kan. Nah, caranya bagaimana? Nah, tinggal kita coba stop dulu lagi. Kita kembali ke desain Ini Ya, ntar oke. Okay. Nah, caranya adalah di source kita buat sebuah eh, fungsi, sama seperti yang sudah pernah kita pelajari, tempat kita dari sini private void kosong, misalnya, untuk menghapus textboxnya. Nah, gini ya. Nah, um, kita masukkan di sini perintahnya TXT name titik set text kosong. Gitu aja ya. Baru juga TXT nama set text set text kosong juga. Baru TXT email teks kosong ketip dua dua kali gitu ya lalu text ponsel juga set uh, text kosong ya kan nah kalau ini gimana ya si cbu cbu kelamin titik hmm. ada set text yang nggak ada ya hmm. Um. Oke, atau, atau biarkan kita biarkan saja, nggak usah combo boxnya. Nanti dia biar dipilih saja. Lalu di sini setelah load table kita panggil aja kosong. Buka kurung tutup kurung. Sudah selesai. Coba kita run lagi. Run file. Ya kan? Nah, di sini. Eh dua. Coba lagi ya. Dua 21, 51, 5, misalnya, jadi selama ini lagi, ponsel, kasih nomor acak, Anwar titik eh gmail Dot com lalu simpan nah, data berhasil disimpan ya ya nah ini sudah 3, ya, kan 3, dan juga text box di atas sudah hilang datanya ya sudah dikosongkan artinya data sudah masuk ke sini jadi inputannya kita kosongkan kembali aja gitu ya oke jadi tinggal nanti coba di laptop masing-masing ya ikutin step by step video yang saya buat ini jangan ada salah penulisan query yang di sini ya SQL nya nanti tinggal lihat panduan yang saya berikan di classroom ya itu saja yang bisa saya berikan di materi kita hari ini di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara Update dan juga delete data ke dalam database MySQL kita, ya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih.